Ke informasi lainnya, pemirsa, satu korban perampokan yang menimpa pemulung di Bekasi, Jawa Barat masih menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Bekasi dalam kondisi membaik. Korban mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala akibat benturan benda tumpul yang dilayangkan para pelaku. Satu pemulung korban perampokan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Bekasi dikabarkan mulai membaik. Korban saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Meski membaik, korban belum bisa dimintai keterangan oleh kepolisian. Hal ini akibat luka yang cukup serius di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten AKBP Dwi Prasetyo Wibowo yang dijumpai Sabtu pagi menjelaskan pihaknya masih terus berupaya menyelidiki dan mengejar kedua pelaku perampokan yang kini sudah diketahui ciri-cirinya. Untuk kondisi si korban memang sudah lebih baik, akan tetapi karena usia juga, sehingga ketika diminta keterangan tidak masih dalam kondisi linglung, dalam arti jawaban yang diberikan korban itu belum bisa pasti. Nah, jadi kita masih menunggu juga pulihnya kesehatan dari korban. Tapi sampai dengan saat ini di RSUD Sunset. Dan memang identitas korbannya kita sudah jadi lewat data guru, bukan sidik jari. Karena korbannya sendiri belum bisa ditanyai yang secara... Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.